Halo guys. Ini penampakan Power Nero ya, yang kemarin kita upgrade tahap kedua dari kondisi inverter CT 42 menjadi inverter kondisi CT 53 pada supply mobil 13,5 volt. Jadi upgrade pertama itu sudah berlangsung 3 bulan, tidak ada masalah. Jadi waktu kemarin kita lakukan upgrade kedua, ada terjadi masalah ya. Masalah terutama karena ragam rangkaiannya itu, Nero ini seperti berbeda dengan yang umum seperti Kick, BCA, Venom, Audio Boss dan lain-lain sebagainya. Jadi padahal saya sudah lebih 200 unit sejak tahun 2019 sampai 2021 melakukan upgrade terhadap berbagai power seperti ADX, Mohican, Audio Boss, Kick, PCA, Critical Mass dan lain sebagainya ya. Jadi ada juga ke saya upgrade Nero ya. Nero yang model begini bandel, ada yang sudah lama juga ya, lebih 2 tahunan, cuma upgrade-nya ya sekitar CT 40 sampai 42 ya. Nah, sementara seperti Power Kick atau Power Kick, kemudian ya Kick lah, katakanlah Kick itu, saya sering melakukan upgrade sampai inverter CT 48. Sering itu. Dan ada beberapa unit seperti ADX ya, ADX. Itu saya upgrade sampai CT 56 dalam kondisi mesin mobil nyala. Inverternya CT 56. Jadi itu tidak ada masalah, artinya dari dasarnya sekian, kemudian di up inverter paling-paling hanya sedikit perlu dibenahi ya. Nah, jadi ketika saya upgrade ini, Nero ini dari CT 42 menjadi CT 53, terjadi masalah. Saya curiga, kemudian seperti yang saya ceritakan di video sebelum ini, saya coba gambarkan sketsa, ternyata benar kecurigaan saya ya. Nah, jadi ini guys sudah saya kerjakan ya. Karena banyak yang dirubah ya. Itu seperti transfer final yang tadinya di sini ya. Tetap di sini, tapi menurut skemanya dia itu terbalik gitu. Nah, jadi akibatnya di sini banyak kelihatan jumper-jumper. Enggak masalah, yang penting dirapikan. Dan yang penting paham, yang mana yang panas, yang mana yang tidak panas. Yang mana arusnya kecil, yang mana nantinya arusnya besar. Jadi pemahaman itu seperti ini, saya beri kawat email 0,8 0,7 mili ya.
Jadi ini aliran supply arus terhadap final dan kemudian aliran output speaker ya. Saya beri jumpernya menggunakan kawat email 0,7 mm. Sementara untuk yang lain-lain saya cukup pakai kabel halus. Jangan kabel kasar, karena kalau kabel kasar dalam lokasi kerja yang kecil, simpang siur, itu akan membuat butek otak. Ya, jangankan yang udah mahir, jangankan yang sudah expert, ya. Sedangkan yang pemula aja pun jadi menganggap itu suatu yang rumit sekali, karena udah ketanggor dengan kondisi kabel-kabel yang sebetulnya nggak perlu besar-besar. Diberi kabel itu yang biasa untuk speaker itu sampai yang sebesar-besar ini, ya kan? Jadi okay. Sekarang saya tidak memberikan bimbingan ya terhadap pemula ya. Saya tidak memberikan rumus-rumus, karena di internet itu sudah lama ya, banyak blog-blog pemula-pemula mengajarkan dasar-dasar semua ya. Jadi ibaratnya ketika siswa ketemu suatu vlog ya, dia mengerti untuk topik yang itu aja. Tapi ketika dia ketemu praktik, topiknya sama, cuma bendanya lain, tidak seperti yang dibahas di vlog tersebut, ya udah dia pusing tujuh keliling. Jadi itu karena tidak paham. Jadi saya tidak akan memberikan rumus-rumus, teori dan lain sebagainya ya. Saya memberikan pemahaman. Sehingga walaupun cuman ini yang disimak ya, itu siswa insya Allah bisa menghandle apapun namanya power mobil ya, yang dasarnya itu transistor biasa, bukan MOSFET ya, karena ini saya tidak membahas transistor yang ampli, channel amplinya itu MOSFET ya. Yang saya bahas itu yang amplifier kelas AB dengan transistor junction biasa ya. Nah, jadi saya tidak akan membahas mengenai toroid ya. Toroid itu sudah lama, sudah 5 tahunan yang lalu saya ajari di berbagai page dan grup pencerahan saya di Facebook ya. Nah, jadi seperti ini ya kan. Nah, ya cukup kalau sekedar sambil lalu oke ya. Nah, yang kalau toroid nggak perlu ditukal sama yang lebih besar atau dan lain sebagainya ya. Cukup lilitan primernya Anda kurangi, primer ya, primernya Anda kurangi satu lilit. Kemudian jumlah kawatnya Anda perbanyak satu lilit atau dua lilit. Ya, sekali lagi saya ulangi ya. Untuk upgrade toroid yang standar ya, sampai bisa ini power ini menghasilkan murni 1000 watt, artinya tendangan per channel 50 itu nanti hasilnya per 4 ohm itu sekitar 250 watt RMS ya. Kalau kali 4 berarti 1000, dan Anda perlu memasang kipas eksternal itu 4 biji ya di body di bagian luar, bukan komponen ini yang ditiup, itu bodoh ya. Yang kita tiup bukan pendingin, yang kita tiup adalah heat sink dari arah luar. Jadi artinya kita membantu heat sink tersebut melepaskan udara panasnya dengan ditiup. Nah, jadi prosesnya kan ini seperti transistor, dia panas, nah, dia harus erat terkunci dengan heat sink aluminium.
Jadi sehingga panas bodinya berpindah ke aluminium. Nah, untuk lebih akurat lagi itu diberi namanya pasta silikon, ini yang putih-putih ya. Ini saya beri untuk siap-siap dimasukkan ke casing ya. Nah, sebelum dimasukkan casing ya saya bikin video ya, ini supaya nampak jelas. Nah, jadi prosesnya panas dia pindah ke aluminium ya. Aluminiumnya itu tidak cukup cepat untuk membuang panas ya, dia akan bertahap ya. Apalagi ya sekarang kita pakai logika, misalnya power ini terletak di dalam mobil, di bawah dashboard ya, di depan dashboard itu ada mesin mobil yang relatif panas, sehingga lokasi power ini berada ya, itu cukup panas. Jadi aluminium bodinya dengan lingkungan yang juga panas itu tidak cukup mampu untuk secepatnya dingin ya. Nah, makanya di sana kadang-kadang sebagai installer itu kiat-kiat kita adalah mengatasi masalah posisinya tadi. Ya, pilihlah tempat yang sejuk, misalnya di bawah jok sopir ya. Boleh di bawah dashboard, di depan, di lingkungan yang panas boleh, tapi antisipasi dengan kipas. Jadi nasihat saya kepada maklar-maklar audio di Pulau Jawa yang dulu mengejek saya sebagai tukang radiator, sebagai tukang AC, ketika saya malang melintang tahun 2019 sampai 2021 pertengahan corona, saya kan diejek, dibully. Power kecil-kecil saya bikin rapi-rapi, saya upgrade tenaganya sampai bisa angkat power kompetisi subwoofer kompetisi Hertz ya. Tapi kemudian saya ketika power tersebut belakangan itu masih sempat dipakai sama yang punya customer saya sekitar 3 bulan tidak ada masalah di atas mobilnya. Itu bebannya DHD kecil aja, DHD kecil, bodinya separuh ini. Itu saya bikin ngangkat itu, ada WA-nya semua ya. Jadi customer saya merasa puas ya, istilahnya perumahan sekitar bergetar katanya. Ada buktinya, cek ya. Jadi karena satu dan lain hal, kemudian dia kan mungkin butuh uang, jadi minta jualkan kepada maklar calo di Kudus sana ya, di Kudus. Calo itu malang melintang sampai ke grup-grup di Jakarta, di grup Facebook ya, malang melintang. Jadi si calo ini karena begonya itu mungkin dicobakan di rumahnya barang. Jadi power tersebut oleh teman ini, customer saya itu kan dijual semua, termasuk headphone ini, sampai speaker-speaker Twitter ya, kan, mungkin karena butuh uang, kepada si X ini, Mr. X ya, maklar ini orang Manado itu ya, dari namanya Manado seperti ini. Mr. X lah ya. Jadi Mr. X ini mungkin waktu mencoba menawarkan kepada orang lain, dicoba dengan adaptor di rumahnya. Adaptor itu kita tahulah ya kondisinya, ada yang tanpa beban ya, sebelum dinyalakan itu tegangannya itu sampai 20 volt ya. Nah, jadi barang itu berasap, meletus ya. Si Mr. X karena tidak punya tata krama, dia muncul di iklan saya. Katanya ini power berasap. Ya. Jadi dia enggak punya tata krama, dia muncul di iklan saya. Ya. Sepintas lalu itu tidak masalah. Tapi dalam hal lain, iklan saya itu kalau dimasuki hal-hal demikian, tersangkut kasus pekerjaan saya, itu kan image orang jadi jelek, ya.
Nah, jadi saya katakan dia tidak punya tata krama, otaknya nggak ada. Saya punya nomor HP, saya punya nomor WhatsApp, ya. Saya punya inbox, dia bisa inbox, ya. Dan saya pastikan waktu itu di dalam hati, 2 menit kalau dia pandai pegang solder, power itu akan baik kembali. Nah, cuman ketika itu, ya, dia tidak menyebutkan masalahnya apa. Dia tidak memberikan foto yang lengkap, ya, isi power itu bagaimana. Kalau saat itu dia foto isinya dalam, saya lihat kapasitornya pecah, saya akan langsung ingat bahwa saya sebelumnya terbeli sekitar 40 biji kapasitor beginian, ya, yang palsu. Nah, 50 volt, ya, 50 volt, tapi palsu. Padahal itu DHD cuman saya beri CT 45. Saya belum pernah upgrade power sejak 40 tahun yang lalu. Saya berani gunakan kapasitor yang tertulis di bodinya itu 50 volt. Saya berani menggunakan hingga 75 volt. Nanti saya cerita, ya. Saya cerita. Saya kan preset. Jadi wawasan saya itu berbeda dengan teknisi-teknisi kemarin sore, ya. Berbeda. Apalagi sumber-sumber ilmu itu 25 tahun kesini itu sepertinya memang menghilang, ya, ilmu yang otentik berganti dengan ilmu-ilmu yang menghalalkan segala cara barang-barang KW. Karena apa? Karena investasi-investasi yang murni asli dari Amerika, Inggris, Eropa itu kan hengkang. Sejak kita negara kita reformasi itu pabrik-pabrik hengkang digantikan oleh katakanlah investasi atau negara-negara yang terkenal membuat barang-barang KW. Nah, jadi teknik-teknik yang otentik, yang asli, itu sepertinya menghilang dari buku dan lain sebagainya. Oke, ya, sekarang kita lanjut cerita tadi, kita tuntaskan. Jadi seandainya Mr. X itu, ya, memberikan foto di ada kapasitor yang pecah, saat itu juga dia bisa pinjam solder orang lain kalaupun dia nggak pandai nyolder, ya, itu nggak sulit, ya, karena saya akan langsung beritahu bahwa itu palsu. Sekitar 40 biji semua yang terpakai, sempat ada kasus di tempat saya sendiri sampai 3 kali, dan akhirnya sisanya itu saya campakkan, ya, kapasitor. Namun Mr. X itu tidak memberikan info yang cukup. Kenapa? Karena memang otaknya kotor. Memang saya, ya, maaf bicara, sejak awal tahun 2019 malang melintang sampai Sulawesi, sampai Jawa Timur, ya, ditransfer orang tanpa rekber-rekber, ya. Maaf bicara, ya, saya memang didengkii, disirii oleh puluhan, terutama pedagang-pedagang audio second, ya. Nah, apalagi saya banyak berturut serta, ya, berdiskusi di berbagai grup, ya. Nah, itu saya kan terbiasa, saya lugas. Jadi saya nggak melihat siapa yang posting orangnya pengusaha atau orang terpandang apa enggak. Kalau postingannya salah, saya salahkan. Nah, akhirnya kroni-kroninya juga membenci saya. Nah, jadi itulah, saya itu memang dikenal orang dari dulu omong doang lah, mana tekniknya, preset lah. Malah ada yang bilang saya preset power. Wah, itu bego sekali, ya. Ngapain power itu di reset, ya? Saya dulu tahun 85 intensif melakukan riset mencari teknik audio yang belum ada di planet ini.
ya. Anda mungkin tahu apa artinya riset. Riset itu membutuhkan biaya dan dana, tenaga dan pikiran yang tidak sedikit, ya. Tidak sembarang orang bisa melakukan riset di bidang teknik, ya. Itu harus ditunjang finansial yang besar. Dari mana saya dapat sokongan dana? Orang tua saya pensiunan. Saya bukan orang yang kaya raya, yang punya miliaran uang untuk mendanai beli peralatan lengkap dan lain sebagainya. Tidak, ya. Jadi saya berpikir waktu muda itu untuk membiayai riset saya harus bisa bekerja di bidang audio juga. Saya harus bisa membuat-buat barang yang gak bisa dibuat orang di Indonesia. Marketnya apa? Marketnya organ tunggal, home audio, car audio di tahun-tahun 90-an itu. Ya, beda sendiri kerjaan saya. Tapi rupiahnya juga beda sendiri. Ya, kalau tukang-tukang lain cuma dapat 1 juta paling banyak, saya dapat 6 juta. Ya, itulah yang membiayai riset saya. Ya. Nah, jadi saya punya teknik 3 loh, jangan main-main. Satu, ya, tahun 2015 timer steering itu yang membuat saya satu-satunya di dunia secara analog dengan komponen murah, ya. Saya penggubah karakter, ya. Nggak bakal lama lagi insya Allah saya akan munculkan produk-produk saya. Sebetulnya ya, karena sifat saya itu nggak gerasa gerusu seperti yang lain, ya. Bisa ngerakit sedikit, udah bilang itu merancang. Wah, saya enggak. Udah lama saya buktikan kan, saya enggak perlu tone control, saya enggak perlu setelan. Saya enggak perlu harus pakai mic mahal, saya bisa saingi mic harga 15 juta sampai 60 juta hanya dengan mic yang harganya cuma 100-an ribu. Ya. Jadi di mana letak ininya? Ya. Nah, disitulah peranan teknik, ya. Nah, oke, guys, kita kembali ke sini, kita fokus lagi, ya. Jadi itulah ceritanya Mr. Egg itu, ya. Sehingga kroni-kroninya sampai Jakarta, Bandung, ya, semua itu ikut serta, ya. Ikut serta mengejek saya. Saya dibilang tukang radiator, tukang AC. Karena apa? Karena power DHD itu ditaruh di lantai, difoto oleh mereka, ditendang pakai kaki. Ya, nah, jadi dibikin posting-postingan, nah, semuanya untuk, memang hasilnya mujarab, ya, saya akui, langsung 180 derajat konsumen saya lari. Nah, ada satu-satu, bahkan lebih hebat itu Pak Dadang, Dadang Ajis dari Bandung, ya, kirim power sama saya. Saya upgrade jadi 6 channel, lengkap DSP. Dia puas. Dia pasang sendiri, dia ngomong. Seleranya dapat, katanya. Sementara ada mobilnya yang lain sudah diisi variasi, itu lebih 30 juta, seleranya belum dapat. Prosesor apa yang enggak ada di garasinya, nganggur prosesor 2 biji yang harga 18 juta. Saya bilang enggak usah dipakai. Nah, jadi ada beberapa saya. Tapi yang jelas, ya, sejak saya diejek itu tahun 2021, ya, pertengahan, saya stop pasang iklan jauh-jauh. Saya nggak minat lagi. Bukan artinya saya patah semangat. Enggak. Oi, saya itu riset sejak muda, ya, sampai mengorbanan keluarga saya pun hancur lebur tahun 2007 saya bubaran rumah tangga. Ya. Sempat saya 5 tahun nggak suka pegang uang, luntang-lantung sana sini, ya. Kemudian saya bangkit lagi. Semua ini memperjuangkan audio, ya. Cita-cita saya sederhana. Saya banyak cerita itu, ya. Apa cita-cita saya? Tanya sama teman-teman dekat saya di Facebook, ya. Nah, jadi guys, kembali ke sini, ya. Oh ya,
Jadi itu power yang DHD yang jadi bahan olok-olokan dulu, ya. Hampir 1 tahun kemudian oleh Mr. X dikirim ke Jakarta. Di Bekasi itu ada namanya Mr. X kedua, ya. Nah, cukup terkenal, ya. Tapi nggak sejauh saya permainannya. Dan rating jam kerjanya itu untuk upgrade-upgrade nggak seperti. Mungkin belum lahir dia, saya sudah upgrade-upgrade power lapangan di Pekanbaru. Karena saya memulai sejak tahun 81, 85 eksis, ya. Saya nggak tahu apakah yang di Jakarta ini teknisi ini udah lahir atau belum. Itu saya diejek lagi bahkan, ya. Jadi DHD itu kan tenaganya cuma 20 watt per channel, 4 channel, nggak sampai 100 totalnya. Dikembalikan kondisi asli katanya. Yang nggak enaknya perangkat yang saya isikan ke dalam DHD itu dipoto, dijadikan bahan olok-olok lagi oleh yang di Jakarta ini, Mr. X kedua, ya. Apa dia bilang? Iwan Kamil teledor, ya. Menggunakan kapasitor 50 volt pada pekerjaan hampir 50 volt, ya. Padahal DHD itu cuma saya up, ya, sampai CT41 apa kalau nggak salah itu waktu itu, ya. Dari CT15 dasarnya DHD itu kecil aja, DHD itu cuma 4 MOSFET inverter. Jadi oleh yang di Jakarta ini Mr. X kedua, saya dikata-katai lah. Ada yang dalam bahasa asing juga yang komentar, kawannya mungkin bahasa apa gitu, saya nggak tahu. Ya, pokoknya saya dibilang, ya. Artinya saya bikin tone control untuk setting apa itu, dibilangnya berdenging dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada customer saya yang kedapatan Mr. X kedua yang di Jakarta ini, teknisi ini menulis secara publik. Customer saya yang di Jakarta itu lapor, "Pak, ini si Anu menulis begini begini begini." Dikirim saya foto, ada isi perut power, ada kapasitor yang sudah pecah. Disitulah saya mengetahui kasus waktu setahun sebelumnya, waktu di Solo. Di Solo, di Kudus itu, ya. Nah, Kudus, di Kudus, Kudus lah. Nah, jadi disitulah saya mengetahui bahwa kasus di Kudus itu, ya, karena kapasitor itu memang terpasang yang palsu oleh saya. Tapi sempat di mobil itu dipakai oleh customer saya itu sampai hampir 3 bulan, gitu. Dan nggak tanggung-tanggung itu bebannya untuk subwoofer, dia tetap 4 channel, satu untuk vokal, dikasih speaker vokal sampai 3 set itu, jumlahnya banyak sekali. Kemudian ada satu subwoofer DHD diangkat semua sama DHD, subwoofer Hertz, ya, yang tingginya itu seperti P Rockport P3 itu. Nah, jadi disitulah, ya, di Jakarta itu dengan foto itu saya baru tahu, waduh, ini tolol sekali yang di Mr. X pertama, saya bilang kan. Sudahlah, tidak punya tata krama, tololnya ampun-ampunan. Ya. Nah, tapi saya rasa dia nggak tolol, dia pintar. Dan dia sengaja ingin menjatuhkan saya. Ya. Sengaja dia tidak kirim fotonya di saat di sana, saat awal kasus itu. Ya. Nah, dia memang sengaja untuk menjatuhkan saya, sehingga masalahnya berlarut-larut. Tapi tetap ada bodohnya juga sih, karena hampir 1 tahun itu nggak mampu dia mengatasi apa itu. Dia tukangnya sendiri atau dia pun mungkin tukang-tukang lain di daerahnya tidak nyanggupi karena isinya memang aneh, ya.
emang teknisi yang expert ya, yang bisa memahami. Kalau teknisi-teknisi umumnya itu lihat aja di YouTube itu kan, nah, katanya upgrade-upgrade ini diganti sama yang sebesar gajah atau di paralel banyak-banyak ya. Nah, kemudian toroid itu digulung sembarangan dan lain sebagainya. Tapi tetap aja yang enggak ada yang menghasilkan lebih dari CT40 agregatan mereka. Ya cuma memperbanyak ini aja, komponen-komponen diperbanyak. Apanya yang jadi upgrade, saya bilang. Kalau yang demikian itu bukan upgrade namanya itu. Kenapa? Karena di mobil kan nggak mungkin orang menggunakan shock absorber itu sampai 10. Ya, dia upgrade untuk bisa dipakai shock absorber sampai 10. Tendangannya rendah, tapi jumlahnya banyak. Nah, itu upgrade-an orang. Nggak mungkin kan, jadi kita upgrade ini kan pakai logika ya. Bagaimana dengan speaker yang kecil atau minimalis cuma ada satu, tapi mobilnya bisa bergetar, menggigil, mobil orang di sebelah juga menggigil, bagaimana ya. Saya dianggap apa dulu, apa namanya karena nggak masuk di akal orang memang. Tapi konsumen saya membuktikan ya, membuktikan. Jadi balik kembali ke sini. Ini udah berapa? Udah setengah jam. Oke, kita lanjutkan ya. Saya ngegosip ya. Sudah setengah jam saya ngegosip aja. Ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi sekalian kita ambil hikmahnya untuk bersama ke depannya, kita membangun diri agar kita menjadi person-person yang baik ya, yang artinya boleh kita mengkritisi, boleh kita menyalahkan pihak suatu pihak atau suatu ilmu. Nah, namun ada solusinya, ada jalan keluarnya. Ya, nah itu namanya kritisi yang baik, yang benar. Tapi kalau kritisi cuma mengejek, ejek, rombongan lagi, berjemaah lagi, nah itu enggak bagus ya. Jadi kita ambil hikmah, dan saya sendiri juga memang saya tahun 2019 online itu ya, saya coba satu alternatif bagaimana saya mencari uang untuk membangun industri. Cita-cita saya tinggi, ya. Tapi nggak perlulah saya ceritakan di sini. Nah, cuma yang jelas saya coba alternatif. Gimana caranya cari uang? Saya pinjam uang bank nggak bisa. Umur saya udah tua. Saya nggak punya agunan. Saya punya skill yang nggak dimiliki orang lain di Indonesia. Ya itulah. Saya buktikan, ya. Saya buktikan. Nah. Kemudian akhirnya saya stop. Enggak apa-apa, karena selama saya dari 2019 apa ya, saya semakin menyempurnakan teknik-teknik saya, dan sekarang saya siap go internasional ya, saya siap market overseas marketing ya. Nah, dengan pre-amic profesional dan efek gitar analog berbagai fitur ya. Nah, jadi makanya saya ya sudahlah. Nah, sekarang saya tempuh jalan lain lagi ya. Saya coba monetizing akun-akun internet saya seperti channel YouTube dan lain sebagainya. Ya barangkali ada bisa nanti dapat. Yang pasti kita dapat apa namanya? Dapat komunitas ya. Dapat kalau kita membuat tutorial, bimbingan yang baik dan benar, ya itu kan bermanfaat bagi orang lain. Ya itu sama dengan ibadah. Hal-hal pekerjaan apapun, kita mencangkul rumput di jalanan pinggir bersemak apa supaya bersih indah, itu ibadah ya. Nah, oke guys ya, jadi tadi sudah kita lihat tampilan belakangnya, ini depan. Nah ini lihat, ini 50 volt ya, 50 volt. Oh ya, sekarang saya cerita. Nah ini itu tahun 80-an. Saya akan mengawali mempelajari ribuan
bahan-bahan, ya, puluhan pabrik-pabrik itu saya pelajari sejarahnya, bahan-bahan semikonduktor semua saya pelajari. Khusus untuk kapasitor elektrolit, ya, itu dia tidak sama dengan bahan-bahan padat semikonduktor padat lah, yang sifatnya padat lah, ya. Nah, kalau yang padat itu mungkin seperti misalnya zener misalnya 5,6 volt. Nah, kita beri misalnya 7 volt. Ya udah jelas dia bocor, ya kan? Nah, dia padat. Jadi batasannya itu pas. Kalau elektrolit secara fisika dia punya batas toleransi, Abang. Ada namanya itu toleransi, ya. Nah, di sini kalau di Asia itu biasanya yang dituliskan 50 volt. Ya, 50 volt ya, tanpa ditulis keterangan tambahan surge voltage. Apa itu surge voltage? Surge voltage itu adalah batas tegangan kejut. Nah, batas tegangan kejut. Jadi artinya seperti ini 50 volt ya. Itu biasanya batas tegangan kejut itu bisa mencapai 15% sampai 18% sampai 20% ya. Itu kalau di produk-produk kapasitor Eropa itu dulunya itu ada dituliskan itu surge voltage katanya. Surge voltage ya. Nah, jadi terkait dengan Mr. X yang kedua yang di Jakarta yang teknisi, langsung saya tulis postingan di publik ya. Saya klarifikasi semuanya sejak dari Kudus sampai ketololan yang di Jakarta ini. Saya katakan ya, dia tidak paham dengan spare part. Belum ada ilmunya soal spare part. Saya sudah 40 tahun lebih menggunakan kapasitor, ya. Saya menggunakan di atas dari yang tertera seperti ini, ya. Nah, karena apa? Karena saya paham. Nah, oke, kita sudahi cerita gosip itu tadi. Sekarang kita lanjut ke sini. Ini bisa dilihat, ini DSP yang ada videonya kemarin yang saya buat, ya. Ini stereo. Satu IC ya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, kemudian ini filter low bass boosted yang saya banggakan, andalan saya ya. Ini yang ini beda dengan LPF ya. Kalau LPF itu kan memilih ya, dia harus pilih sub 35 Hz atau dentum 60 Hz. Kalau dipilih dentum 60 Hz di setel, subnya nggak keluar. Kalau dipilih sub, dentumnya nggak keluar. Nah, kalau ini beda, ya. Ada di postingan saya yang lain, di grup Facebook dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bahas ini masing-masing. Yang jelas ini satu, ini terkait dengan apa, ini perhatikan. Jadi sebagian ada yang saya tempel di sebelah komponennya, ada yang di sini, ya. Nah, jadi ini dilihat, ini ada transistor tip 4142 ya. Nah, nanti kita bahas melalui skema. Dan kemudian ini lihat, ini kalau kita upgrade ini inverter jadi tinggi, ini kan pembatas. Kalau power buatan lokal itu menggunakan resistor untuk zenernya. Sementara kalau power build up itu biasanya menggunakan regulasi sendiri. Ada pendingin sendiri, jadi tidak pakai seperti ini, ya. Nah, tidak pakai zener, tapi memiliki regulator sendiri untuk pengapian preampnya. Jadi kedua barang tambahan ini, modul ini, baik filter low bass boosted maupun DSP ini, itu menumpang di satu preampnya. Nah, jadi karena ini aslinya cuma 22 volt. CT ya, itu zener di sana untuk preamp ini kan 12 volt
Nah, dibatasi dengan resistor ini biasanya 220 ohm masing-masing ya, 2 watt. Nah, karena ini sudah menjadi 4 kali lipat lebih tinggi dari aslinya, otomatis ini harus kita tambah ya. Jadi nanti di lain kesempatan saya berikan tutorial bagaimana supaya kalau upgrade yang tinggi-tinggi begini ya. Jadi kita nggak pakai sistem zener lagi ya. Jadi kita bikin gulungan tambahan di toroid ya. Kemudian kita berikan ambang sedikit. Kalau cukup kita bikin CT15 misalnya. Jadi kita cuma menggunakan resistor seperlunya, ukuran kecil. Kemudian langsung ke zenernya. Atau bisa pakai regulator juga ya. Seperti 7812, 7912. Banyaklah caranya. Yang penting sistemnya kita nggak memakai tegangan yang sudah yang sangat tinggi itu yang diturunkan. Itu adalah hal yang mubazir. Jadi resistor ini sebagai pembatas ya. Masuknya 53 volt yang dipakai cuma 12 volt. 5 kali lipat itu terbuang percuma dalam bentuk panas. Itu hal mubazir. Jadi nggak efisien dalam teknik upgrade ya. Nanti kita bahas ya. Kalau ini nggak sempat ya, saya nggak sempat untuk melakukan hal demikian ya. Nah, jadi ini boleh dibilang ini papannya ini walaupun powernya nggak bekerja sinyal, nggak berbunyi, tapi ini papannya ini panas akibat ini dipanasi oleh resistor ini. Ini saya kan deret, tambah-tambah deret ini banyak-banyak. Nah, oke guys. Nah, sekarang ini kita taruh ke samping ya. Kita sekarang ini skema ya. Nah, ini skema asli ya. Di sini sketsa yang saya gambar ya, seperti yang garis hitam ya, yang garis hitam, garis merah itu adalah kembangan saya. Nah, di sini saya gambarkan juga, di sini ada unit ya. Ini kalau dilihat gini, ini fungsinya untuk ketika pertama kali on itu kan baik dari aliran masuk maupun rangkaiannya sendiri itu kan bekerja menyesuaikan. Jadi ada jeduk-jeduk gitu. Nah, jadi ini fungsinya untuk menghilangkan jeduk itu karena transistor awal diferensialnya dizerokan sejenak ya di saat awal. Nah, ini fungsinya. Nah, ini fungsinya nanti kita bahas ya. Jadi di sini kita lihat, jadi ceritanya waktu saya upgrade awal itu kan sampai CT40 ya. Ini 40, ini minus 42 ya, 42. Tidak ada masalah. Ini semua transistor 2SC 1815 dan 2SA 18 18 2SA 1015 ya. Kalau jadi yang kecil-kecil itu yang biasa itu. Itu kalau menurut data sheet-nya daya tahan PCEO-nya open dalam keadaan kolektor emitter open itu daya tahannya 50 volt. Ya. Nah, jadi kalau dalam teknik rancang ini kisarannya kalau sampai batas 40 ya. Nah, ini masih aman bagi transistor yang kecil-kecil. Sampai ke sini, sampai ke sini ya. Sampai ke sini ini masih tetap aslinya ini Nero ini menggunakan 2SC 1815 dan 2SA 1015 ya. Nah, termasuk yang ini. Kemudian yang di buffer menjelang transistor final yang agak besar. Jadi dia pakai
2SB647 apa kalau nggak salah itu ya pasangannya. Nah, dia pakai itu. Itu transistor itu daya tahannya PCEO-nya maksimal diizinkan itu 80 volt ya, 80 volt. Nah, jadi transistor kan finalnya ini yang asli. Ya. Ini PCEO-nya atau batas tembusnya, batas tembus ya 120 volt. Nah, jadi transistor itu jebol atau tembus itu bukan di saat dia bekerja. Ini saya kasih tahu ya, nanti di dalam topik-topik lain kita akan bahas. Jadi justru ketika dia enggak bekerja, artinya yang satu bekerja ya. Ketika yang satu bekerja, ini baterai saya colok sebentar ya, guys. Baterai kita harus di oke. Jadi makanya saya ngomong agak buru-buru tadi ya, akibat karena ada pemberitahuan baterai. Oke, guys. Jadi nah, ini aslinya kan finalnya D998 dan B778. Explanar itu yang plastik ya. Nah, kita tetap pakai ini ya. Sampai batas CT60 dia masih aman. Bukan CT55. Nah, tapi pas ya, CT55 pas, nggak boleh lebih lagi. Nah, jadi ketika yang satu kerja, yang satu kan off. Itu ciri-ciri push pull. Ya, sistem push pull ini kan push pull namanya istilahnya. Yang satu kerja, satu off. Yang off tadi kerja, yang satunya lagi jadi off, ya kan? Nah, jadi transistor itu jebol ya, bukan ketika dia bekerja. Kalau ketika dia bekerja, dia tidak sanggup bekerja, ya. Dia akan mengeluarkan resistansi. Ya. Namun dia tidak jebol. Nah, itu isi perutnya. Jadi banyak hal-hal spesial sebetulnya di dalam transistor itu. Nah, jadi saya juga pernah bahas itu ke power modifikasi yang saya kirim ke Semarang P881 ya, itu saya cerita panjang juga ya, yang katanya monoblok atau monoblok lokal itu ya. Nah, itu dari Semarang aja. Jadi saya ada bahas di situ, saya ada menyinggung soal transistor daya output yang low saturasi ya. Nah, saya ada singgung di situ. Silakan disimak videonya. Nanti kita banyak membuat ini konten-konten karena saya belum sempat karena menyusui. Ini channel kan baru saya monet juga. Saya punya akun Facebook juga banyak. Saya punya niat juga untuk berbagi ilmu ya. Tapi saya enggak mahir untuk setting-settingan apanya itu semua ya. Jadi campur aduk pekerjaan saya. Jadi oke, guys, kita lanjut ya. Nah, ini ada kelihatan ini. Itu. Jadi ini satu transistor NPN yang aslinya itu melekat di resistor ini. Resistor emitor ya. Itu saya jelaskan ya. Jadi dia melekat di resistor emitor yang apabila finalnya jebol atau di bagian output itu ada tegangan DC, maka dia akan merespon. Dia akan jenuh. Nah, jadi kalau transistor ini jenuh, kolektornya akan dipaksa turun ke ground, setinggi ground.
atau katakanlah menjadi 0, 0. Ya. Nah, ini ada 10 kilo. Ini ke gulang-guling di bagian inverter. Di luar IC 494 itu ada gulang-guling, ya. Nah, gulang-guling itu kalau di kalau di apa namanya? disenggolkan ke ground ini 10K ini, ya. Itu IC inverter itu akan mati. Mati suri. Nah, jadi itu yang dimanfaatkan sebagai untuk protect. Jadi protect pada amplifier rumah, ya, itu pada dasarnya kan sama tujuannya, tapi cara kerjanya beda. Kalau amplifier rumah, kalau terjadi korslet, yang korsletnya tetap, cuma hubungan ke speaker dilepas, korsletnya tetap terjadi. Nah, kan pakai relay. Kalau power mobil, kalau terjadi korslet, nah itu mesinnya, mesin utamanya, mesin inverternya itu mati total. Nah, itu bedanya, ya. Nah, nanti kita bahas satu-satu, ya, bagaimana, termasuk upgrade-upgrade-nya semua. Nah, ini ada transistor, ya, yang gunanya itu. Nah, ini bisa dilihat, ini yang garis biru, ini saya tambah belakangan. Aslinya itu kan, ini Darlington. Ini emitter follower, outputnya. Emitter follower. Ya. Nah, karena ketika saya up menjadi inverter CT50 lebih, terjadi masalah. Kemudian saya sketsa skemanya ini. Jadi saya ketahuan di sini solusinya, apa namanya? Perkaranya. Jadi kalau di sini CT-nya sudah mencapai 50, ya. Sementara ini transistor ini kan transistor kecil. Sementara kalau dia diberi sinyal, itu gerakan kolektornya, ya. Ini kan kalau dari sini ke sini, itu kan jatuhnya kan 100 volt. Nah, kolektor ini akan dipaksa bergerak ketika ini bekerja. Kolektor emitternya kan mengecil. Yang ini off. Bergerak ke arah off. Nah, ketika dia off, titik tembusnya itu bisa terlampaui. Sementara dia cuma diizinkan cuma sampai 50 volt ini, ya. Kalau yang ini boleh sampai 80 volt, ya. Nah, yang ini, yang A6 ini 4, di sini tambah 2 ini, itu izinnya cuma 50 volt. Sekarang kita beri CT 50. Kemarin waktu CT 40, ya kerjanya masih anulah, karena dia nggak sampai habis sih sebetulnya ayunannya, ya. Nah, cuman ketika ini sudah terlalu tinggi, nah itu kan jadi masalah jadinya. Pertama, karena tegangan yang terlalu tinggi. Yang kedua, karena disipasi panas badannya itu sendiri. Nah, sekarang ini kondisi standar. Ini CT22, ya. Seperti transistor ini, katakanlah, ya, harus di badannya itu antara kolektor emitor dirancang, dihitung sejak awal skema, itu akan mengalir misalnya 1 miliampere. Nah, di sini misalnya mengalir 2 miliampere dalam keadaan stasioner, ya. Nah, di sini kan ada, ketika kita tegangannya dirubah menjadi lebih besar, 2 kali lipat, CT44. Nah, itu otomatis kan arus nantinya akan membesar.
Satu. Yang kedua, tegangan di kolektor emitornya itu otomatis juga akan lebih lebar. Nah, sekarang kita katakan misalnya kalau menurut disipasi daya transistor itu adalah arus di saat tertentu yang mengalir di kolektornya dikalikan dengan tinggi tegangan di kolektor dan emitornya di saat tersebut. Nah, sekarang kita bicara kalau ini power supply-nya inverternya standar itu kan cuma CT20, 22. Ya. Katakanlah di sini ini misalnya setelah kita cari ya. Katakanlah misalnya setengah watt. Ya. Setengah watt. Arus yang ada dengan tegangannya mungkin enggak sampai, tegangannya kan kecil itu cuman 22 volt mungkin kita ukur kolektor emitornya. Nah, dikali dengan arusnya mungkin katakanlah setengah watt ya. Setengah watt. Nah, setelah ini kita up menjadi 2 kali lipat, misal CT44. Itu arusnya membesar. Dan kemudian kolektor emitornya akan semakin lebar. Hasil perkaliannya tadi akan ketemu watt yang mungkin 4 kali lipat atau 7 kali lipat dari semula. Makanya ini panas. Walaupun dia belum bekerja, jadi panasnya itu di situ. Nah, ini yang harus dipahami ya. Dalam kita merakit-rakit kenapa panas? Nah, jadi panas itu kalau di sistem penguat amplifier ada dua hal ya. Yang pertama misalnya seperti transistor final ya, itu karena memang kerjanya berat untuk menggerakkan speaker, wajar kalau dia panas. Tapi untuk transistor seperti yang di depan-depan ya. Nah, katakanlah yang ini atau yang ini misalnya. Ya. Apabila dia panas sementara kita ukur tegangannya itu normal. Nah, itu kita patut mencurigai osilasi atau guncangan. Ada postingan saya tentang memperbaiki mixer merek PP itu kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu ya, mixer buatan lokal merek PP ya, di situ lengkap dengan tampilan osiloskop, ada osilasi saya gambarkan. Jadi sejak barang ini dari pabrik karena rancangannya kurang bagus memang sudah terjadi osilasi, jadi barang tersebut sebetulnya nggak di jarang dipakai. Nah, tapi rusak sendiri. Nah, itu ada saya jelaskan di video itu. Nah, sekarang kondisi ini ya, kembali ke kondisi ini. Setelah saya gambarkan sketsa, saya jadi tahu kondisinya ya. Nah, ini transistor ini kan bergeraknya jauh ini. Ya. On off-nya bisa sampai 100 volt. Ya. Dengan kondisi inverter yang sudah dinaikkan. Begitu juga yang ini. Ya. Jadi yang membahayakan itu nanti bagi yang ini yang 4 ini. Ya. Jadi saya putar kepala. Sementara ini kan bisa tahan lah sampai CT55, ayunannya bisa 120 ya batasnya ini, baru dia tembus. Kalau ampernya cukup bagus ya, istilahnya untuk CT50, CT40 ya, 40. Ini 8 amperan ini transistornya. Nah, jadi untuk beban 4 ohm dia masih sanggup beri. Sebetulnya untuk CT50
dengan hanya ini satu atau sepasang, itu sebetulnya kurang ya, kurang, kecuali bebannya 8 ohm. Nah, jadi ini betul-betul upgrade katakanlah pemaksaan. Oke, guys. Nah, tapi nggak apa-apa ya, ini saya sering kok ya, tapi di kisaran CT50 itu cuman sepasang, tetap yang pakai transistor standar yang ada di power. Saya sering aduh. Jadi guys, ini karena terjadi masalah, jadi saya putar kepala. Nah, ini garis biru, ini yang saya lakukan ya. Nah, jadi dengan adanya sistem yang begini ya, jadi gerakan transistor ini dan ini hanya setinggi 50, nggak sampai dia 100 seperti semula. Begitu juga dengan transistor ini ya, karena dia suplainya cuma untuk transistor yang ini ya. Nah, dia otomatis ini cuma 2SA 10-15 dan 2SC 18-15 ya. Jadi saya enggak mau saya menukar ini semua transistor ditukar, buat apa ya kan? Yang penting skemanya disesuaikan. Namanya kita upgrade ya. Kalau jor-joran mau ganti komponen ini, ganti sama yang mahal-mahal, wah, itu bukan prinsip upgrade namanya. Upgrade itu adalah bagaimana supaya kualitas, mutu, ability ya meningkat dari semula. Sementara bahan sebisa mungkin tidak terlalu, artinya seminimal mungkin ya. Nah, itu anunya ya, kalau apa namanya, aturan dari upgrade itu ya begitu ya. Kalau kita apa ya, saya mau ngomong mobil DTM loh, supercar misalnya kan ya, istilahnya kalau mercy lama ya, nah, diisi mesinnya dengan tipe-tipe baru apa gitu ya kan, itu kan biayanya jor-joran ya, itu bukan upgrade lagi tuh guys. Itu membuat mobil balap. Oke, guys, jadi nah, ini intinya, kalau yang asli itu kan nggak ada ini garis biru ya, jadi dia emitter follower ya. Nah, saya rubah menjadi common emitter. Jadi kalau emitter follower itu output ke speaker itu melalui emitter ya, ada juga nanti ragamnya bersama, atau ragamnya itu dia sejenis ya, ada, jadi beda-beda ya. Bagian end gate dari amplifier itu banyak macamnya guys ya. Nah, cuma yang terbaik adalah yang emitter follower ya, itu yang terbaik ya. Nanti kita bahas kapan-kapan ya. Jadi ada kelebihan masing-masing, ada kekurangan. Nah, ini saya ganti menjadi common emitter. Jadi output ke speaker ngambilnya dari kolektor. Apa kelebihannya? Kelebihannya ya ini, bisa menghandle catu yang inverternya itu tinggi. Iya kan? Nah. Ya, jadi
seperti, jadi dia bisa menghandle catu yang lebih tinggi, menyelamatkan transistor yang di depannya. Jadi artinya itulah salah satu kelebihannya ya. Nah, sekarang ini skema hasil apanya ya? Ini yang saya gambarkan. Ya. Ini Nero upgrade ya. Ya, CT50 ya. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi kalau aslinya ini kan di bagian ini sensor untuk gulang-guling ya. Itu kan ditaruh basisnya itu di resistor. Sementara di sini resistor output sudah enggak ada. Sudah enggak di dekat sini ya. Jadi resistor itu masing-masing sudah pindah ke ujung atas dan ujung bawah. Enggak mungkin kita pasang di sini. Nah, sementara yang namanya proteksi itu sangat dibutuhkan. Ya. Apalagi dengan kondisi upgrade seperti ini, ya. Nah, jadi basisnya, ya. Kalau tadinya ini satu kumpulan ini kan bergerak naik turun, mengikuti ini terus, ya. Mengikuti musik terus, ya. Nah, karena dia hanya basis di apa begini ya, di resistor di sini dan di sininya itu ditaruh ini. Nah, jadi dia ngikut menurut musik. Nah, sekarang resistor itu enggak ada, diem di sini. Yang ini satu lagi diem di atas. Kemana mau kita pasang? Nah, sementara yang kita sensor kan ini output. Yang mau kita sensor adakah di situ tegangan DC? Nah, jadi pada video yang lalu sudah saya demonstrasikan ketika amplifier itu bekerja untuk sinyal musik, saya beri 12 volt di bagian sini ya. Nah, kemudian dia protect, mati suri. IC inverternya menyala merah. Nah, dimatikan dulu kemudian dihidupkan lagi, ya kan? Nah, begitu. Itu gunanya untuk mengamankan. Jadi karena ini udah di upgrade, udah berbeda, jadi saya ganti sistemnya itu begini guys ya. Yang penting kita paham, ini kan ada 10 kilo dari gulang-guling. Ini gulang-guling 494 itu, di luarnya ada transistor kecil 2 biji, itu gulang-guling namanya. Nah, jadi di sini ada 10 kilo. Apabila ini dikonek ke ground, IC akan off ya, inverter itu akan off. Nah, jadi gunanya ini saya taruh jadi begini ya. Ini goyang-goyang nih tangan saya, ini capek dari tadi menggigil. Nah, jadi nanti kita beli kamera canggih, ada stand, ada tangan-tangan, jadi kita duduk manis aja lagi guys, insyaallah. Nah, jadi emitternya ini saya connect langsung ke ground ya. Ini kita bikin jadi 0. 1,5 kilo basis emitter ya tetap. Nah, ini saya tambahkan. Jadi gunanya ketika ini kita connect ke musik, ini aslinya kan 5,6 kilo aslinya. Nah, jadi 5,6 kilo. Kalau untuk tendangan musik sampai 30, dia masih slow. Dia masih slow dalam mengisi kapasitor ini. Nah, artinya apa? Ketika dia ayunan ke atas, dia mengisi, ayunan ke bawah, dia mengeluarkan. Jadi kosong terus. Akibatnya ketika musik ya, itu basis emitter itu enggak pernah dapat tegangan begitu. Nah, karena dia tidak pernah dapat tegangan, kolektornya itu
nyumbat. Nyumbat itu artinya dia off. Nah, ada resistansi yang besar ini ke ground. Nah, sehingga IC inverter tetap menyala. Nah, ketika misalnya musik itu ada mengandung DC, ya, misalnya rekaman yang nggak bagus atau clipping dari sumber, ya, nah itu akan disensor oleh ini, dan itu DC itu akan sempat mengisi kapasitor, ya, sehingga ini kalau dapat tegangan 0,3 aja atau 0,3,5 volt, ya, ini akan mengarah ke jenuh dia, ya, jenuh artinya kolektor itu akan dipaksa akan turun dia, ya, mendekati ground, ya guys. Akibatnya apa? Akibatnya ini akan gulung-guling akan digerakkan. Nah, jadi itu gunanya. Nah, ini bisa dilihat. Ini di 998, ya. Jadi resistor emitornya udah pindah sini. Cuman posisinya dibalik. Tadi aslinya ini kan di sebelah atas. Yang ini di sebelah bawah. Jadi sekarang ini common emitter namanya. Jadi output itu dari kolektor, berbeda dengan tadi. Untuk common emitter, ya, kita butuh namanya itu nantinya netralisasi, itu sangat penting, ya, di bagian buffer. Nah, jadi buffer itu kan ini buffer. Oh, bukan. Ini buffer nih. Ini buffer. Nah, ini ada basisnya. Ya, ini yang sebelah atas, sebelah bawah. Ya. Netralisasi itu ya seperti ini. Ya. Netralisasi itu menetralkan osilasi, istilahnya begitu, ya. Nah, ini ada, jadi netralisasi itu nama kegiatannya, sedangkan nama teknisnya nantinya ada berupa decoupling. Ah, kan begitu. Jadi dia masih ada kaitan itu istilahnya itu. Nah, tapi tujuan utama untuk menetralisasi seperti ini. Nah, ini kan ada biasanya kalau di ini transistor untuk setelan bias final. Nah, dari kolektor emitornya kan biasa ada kapasitor itu. Nah, ini tujuannya netralisasi. Ya. Nah, khusus untuk common emitter yang output ampli itu dari kolektor. Nah, itu buffernya itu memang diperlukan memiliki netralisasi, ya. Seperti kapasitor sekitar 50 pf sampai 100 pf antara basis dan kolektor, ya, salah satu atau dua-duanya juga boleh, ya. Jadi ada juga cara lain di basisnya itu seperti ini, ya, di beri deretan resistor dan kapasitor ukuran 10 ohm, 10 nano atau sekitar-sekitar itu, ya. Ada yang versinya nantinya koneknya itu ke ground, ya. Ada yang versinya ke ini kan aliran minus, ya. Nah, kemarin ada videonya saya buat, ya. Jadi di situ nampak apa akibatnya, ya. Ketika ininya saya lepas, ya. Nah, jadi ini kalau skema aslinya nggak ada pakai ini, guys. Kan nggak ada pakai ini. Nah, ini kita tambah belakangan. Dan kemudian ini juga, ya, dari umpan balik penguatan
dari belakang ke depan. Nah, ini kan 330 PF ini kita yang nambah ya. Nah, jadi kalau aslinya itu kan nggak ada ya, itu tambahan kita ya. Nah, kemudian ini bisa dilihat, ini yang saya rubah di sini. Ada hal yang penting ya. Ini aslinya kan diferensial. Ini namanya diferensial input ya. Masing-masing itu 100 ohm, 100 ohm semua. Ya. 100 ohm. Ini tidak kita rubah ya. Ketika ini kita up jadi sangat tinggi, ini tidak kita rubah, biarkan tetap segitu. Nah, ini aslinya yang dari sini ya, yang untuk menyetel arus bias final itu kan ada transistor pengemudi ini, driver ya. Nah, di sini emitornya itu 47 aslinya ya, dalam kondisi CT 22 47. Nah, jadi ketika ini kita up jadi CT 50, CT 40 aja. Kalau udah sampai CT 40 aja, nah ini harus kita rubah ya. Jadikan 100 ya. Nah, jadikan 100. Nah, kemudian di sini. Di sini ini aslinya kan seperti ini. Ini aslinya 12 kilo ke plus. Di sini ada 12 kilo ke minus ya. Nah, ketika tegangan di up sampai 50 ini, jadi kita harus menyesuaikan ya. Jadi ibaratnya ini kita double 24 kilo 27, jadi artinya tegangan itu kita bagi lagi, kita perjauh, bukan arusnya kita kurangi, enggak. Ini artinya kita semacam untuk divider voltage ya, ya, membagi tegangan. Jadi artinya karena di sini apinya ada 20 volt sekian lagi, nah itu kita buangnya di situ. Nah, makanya resistornya itu kita perbesar. Jadi ini ada satu yang mau saya kasih tahu ya. Sini kan dilihat, ini saya tambah. Aslinya dari kolektor itu langsung ke atas. Langsung ke atas yang hitam ya. Ya. Ketika CT 22 totalnya dari atas ke bawah itu enggak sampai 50. Ini masih aman-aman aja masing-masing semua. Ya, walaupun arus di badannya kecil, tegangannya toh juga cuman sekitar 22 volt kolektor emitornya masing-masing. Nah, berbeda dengan ini sekarang. Ya, berbeda. Ini kolektor emitornya menjadi 50. Itu sudah batas kritis. Dan dia sangat panas. Ya, panas sekali. Bukan karena arusnya besar, bukan. Tapi karena disipasinya besar. Disipasi itu ingat seperti saya katakan tadi, disipasi atau panas transistor itu adalah perkalian dari tegangan kolektor dan emitor di saat itu dikali dengan arus di saat itu. Nah, jadi sekarang tegangannya sudah jadi 50. Walaupun arusnya kecil cuma 1 miliampere, 2 miliampere, itu sudah membuat panasnya ini sudah sangat panas. Nah, kalau transistor bagian preamp panas, maka itu noise akan besar. Dan banyak kejadian lain yang bisa terjadi ya. Nah, nanti kita bahas ya. Banyak hal yang harus dipahami sebetulnya untuk apa ini. Jadi seperti ini petunjuk pertama, resume dari bimbingan saya untuk memahami itu ya, ya ini. Jadi
ini ada 12 kilo. Ya. Ini ada 12 kilo. Saya pasang di setiap kolektor. Ya. Jadi tujuannya di sini saya membuang sekitar 11 pol. Jadi kolektor dan emitornya masing-masing itu tidak melebihi 40 volt. Nah, kan begitu. Jadi dari hasil uji coba setelah di-upgrade juga transistor ini semuanya dingin. Tetap dingin gitu. Nah. Karena adanya ini. Ya. Jadi ini kita buang artinya di sini tegangan itu. Nah, ini gunanya 12 kilo ini saya tambahkan. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi outputnya dari kolektor lagi. Transistor finalnya tetap ya. Cuma saya nggak bisa mengetes dengan beban. Kalau waktu di Payakumbuh itu kemarin kan adaptor saya ini trafonya merek Sanken. Ada videonya itu ya. Saya ngetes kerjaan yang dari Semarang itu P881. Itu kemampuannya kan cuma 10 ampere. Cuma bisa satu coil 4 ohm. Nendanglah power Semarang itu cuma dengan sepasang final. Nendanglah 40 volt lebih. Ya, karena saya pakai Sanken 10 ampere. Sankennya itu pun nggak murni ya. Nah, sekarang lebih parah lagi nih, guys. Nah, tuh. Oki. Ini oki. Yang kalau dicek di belakangnya itu cuma 5 ampere. Nah, jadi saya nggak bisa. Kalau saya tes, dari kemarin saya tes, jajal 4 ohm. Ya, cuma nendang cuma 35. Ya, 34, 35. Itu pun 13,5 itu langsung drop ya, tinggal cuma 10 pol. Nah, kemana perginya trafo saya? Trafo saya kan udah jadi itu. Ah, amplifier 3 channel. Ya. Itu trafonya CT30 Sanken 10 ampere. Udah jadi power supply untuk ampli bass bisa di dalam. Itu kan double ampli, B amplifier. Atau 2.1 atau ampli 3 channel kalau orang Jawa bilang ampli 3 channel. Kalau untuk power supply anu satu lagi kan ada itu inverter. Inverter keluaran 10 tahun yang lalu itu. Itu CT40 itu inverternya. Jadi untuk vokal malah lebih tinggi itu apanya kemampuan daripada ampli bassnya masih kecil, belum saya kembangkan, maklum masalah pekerjaan, kesempatan dan biaya. Oke, guys, jadi yang penting ini di apa kan ada filter low bass boosted itu di apa itu filter itu udah saya set limiternya itu bekerja sekitar 48 volt ya. Jadi menjelang 50 kalau terjadi apa pembesaran dari input apa segala macam aja dibatasi segitu jadi ya, kritis. Oke, guys. Apalagi ya, ini baru belajar bikin konten kita ini, guys. Oke, semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanya. Ya. Oke. Okay.